pantau kereta PP. Selamat pagi pemirsa channel Kusanto. Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Salam Indonesia maju. Hari ini hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Terpantau dari area ini, saya berada di area inlet tunnel 10 pada Larang. Bagaimana liputannya? Mari kita ikuti videonya. Di area ini berada di DK107, ada aktivitas kereta OCS di sekitar inlet tunnel 10 pada Larang ini. Di mana kegiatan dari kereta OCS ini berada di jalur 1. Namun tidak terlihat aktivitas yang dilakukan. Tampaknya masih beraktivitas di bagian dalam tunnel pemasangan instalasi listrik di aliran atas. Tampaknya aktivitas ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Semoga saja aktivitas yang dilakukan ini berjalan lancar dan aman. Tentunya kita selalu doakan kepada seluruh pekerja diberi kesehatan dan keselamatan dalam bertugas, serta peralatan yang digunakan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tentunya bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ada kereta melintas. Mantap sekali. Dan di dalam tunnel ada kereta PBR dan MTT akan melintas dan keluar dari tunnel ini. Terpantau kereta PBR dan MTT melintas dan baru saja keluar dari inlet tunnel 10 pada Larang menuju ke arah barat di jalur 2. Menyebut sekali. Kita doakan para pekerja ini selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam bertugas.
Kali ini saya melanjutkan perjalanan menuju tunnel 9 dan tunnel 8. Ada update terbaru di lokasi ini, di mana ini berada di DK 100 dan DK 99. Yang di depan sana adalah tunnel 9. Progres terkini yang bisa saya informasikan, sudah dipasang tiang-tiang khusus, yaitu tiang kelistrikan dengan model posisi kelistrikannya berada di tiang-tiang yang modelnya tampak berbeda dengan yang ada di jalur atau lintasan di tempat lokasi lainnya. Namun di sini tampak terlihat seperti gawang. Tiang ini belum terpasang kabel, namun aksesorisnya sudah terpasang seperti isolator. Dan pemasangan model tiang ini berada di antara jalur tunnel 9 dan tunnel 8. Dan ini adalah outlet tunnel 8. Tampaknya ini karena jarak antara tunnel 8 dan tunnel 9 dekat, sehingga dibuat model pemasangan tiang-tiang OCS tampak seperti yang ada saat ini. Dan dimungkinkan juga pemasangan ini akan dipasang pada tunnel 7 dan tunnel 6. Nantikan saja progres selanjutnya, dan tentunya akan saya informasikan dari waktu ke waktu. Demikian update terkini dari channel Eko Sianto. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.